itu kebiasaan apa? Pasti downloadan, disampaikan di majelis begini begini begini. Terus faktor ekonomi juga. Nah, dampaknya ini ada 4 elemen. Jadi bukan elemen air, tanah, dan batu ya. Pemubaran secara paksa ritual Syiah. Ini dampaknya nih. Yang kedua, aksi kekerasan terhadap kaum minoritas. Yang keempat, penyegelan rumah ibadah, kebencian kepada etnis tertentu. Yang dari sini nih, yang sebelah kanan saya, itu tuh akibat apa? Trauma yang tinggi. Mengakibatkan. Iya, mengakibat trauma yang tinggi. Jadi kalau misalnya mau mengadakan seminar atau